Pemirsa, KPK menetapkan klarifikasi LHKPN Rafael Alun Trisambodo kini ditingkatkan ke tahap penyelidikan. KPK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang dari harta yang tidak dilaporkan oleh Rafael. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyelidik akan memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan meski KPK masih enggan membeberkan siapa saja yang akan dipanggil dalam waktu dekat. Ali Fikri menjabarkan, saat ini tim penyelidik fokus mencari predicate crime atau tindak pidana asal seperti korupsi atau suap. Dari klarifikasi harta kekayaan Rafael diduga ada kekayaannya yang tidak dilaporkan. KPK pun menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus menyembunyikan, menyamarkan, dan membelanjakan atas nama orang lain yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Benar ya, informasi yang kami peroleh dari hasil paparan tim LHKPN yang juga dihadiri lintas direktorat di KPK dan juga tentu pimpinan, gitu ya, pimpinan KPK, maka disepakati terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan. Sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga tim penyelidikan.